Arti dan rasa. I think people love watching the three of us sing. I knew that they were famous in Indonesia okay. in the seventies. I knew "Kidung" was a well-known song. I knew "Pahama" was a celebrated group. Uh, Pahama itu. Album Volume 1-nya itu masuk salah satu one of the Indonesian best albums all of time gitu oh, ya. Oh really? Ya really? ya yeah, yeah, versi Rolling Stone magazine <laughs> oh, itu now, kita. yang iya yeah, ya yeah, yeah really dan dan lagu Kidung pun masuk salah satu lagu uh, one of uh, Indonesian greatest songs all of time juga yeah. gitu. Yeah. Hai, hai all. <laughs> uh, aku aku bahasa uh, bisa bahasa Indonesia atau campur atau seperti apa kira-kira nyamannya? Terserah, terserah dulu. Oh, tante Dayan. Kita bisa bicara bahasa Indonesia, tapi so, saya gak bisa. bisa. Kita bisa. bisa. Dia kalau perlu. Saya nggak bisa okay. mengerti atau bicara. So, that's fine. You can talk in Indonesia and make him try. Okay. okay. Thank you. Thank you. Oke. Okay. Eh uh, ya yeah, ini. eh uh, Kemarin Aku dapat kabar soal uh, oke okay. eh sebelumnya aku pengen perkenalkan dulu aku Sindu Alpito uh, aku dari Medcom.id, Medcom.id actually uh, uh, part of media group. Jadi uh, kita ada Metro TV, ada Media Indonesia dan uh, saya di portal berita uh, Medcom.id Jadi kemarin aku dapat info dari Kevin kalau uh, band akan merilis lagu uh, Kidung ya. Iya, yeah, so Yeah, it's In the thirty-one yeah. 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 yeah, yeah, yeah. Okay. Uh, the first question is, uh what makes a uh, band motivated to release uh, these classics? I. That's a good question. I always knew that I wanted at some point to to do music uh kind of going back to my indonesian roots and my background i knew that after my second album which was the last album that i put out that i wanted to to explore that side of my past um, and then a few months ago mom and dad were in la visiting me and just for fun i said we should just record a little video of you <laughs> and it just went crazy on the internet i just put it on instagram i didn't think anybody would watch it i didn't know and it went so crazy and i was like oh i guess now's the time to start doing that stuff so yeah so that i mean i always knew that i wanted to eventually do it it just happened by surprise to do it now but uh yeah i i i watch this it's very warm you know uh you all uh the chemistry and 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 it's very 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 warm I, I just love it <laughs> oh, <thank> you, <laughs> okay uh, you know is there any difference uh with the original arrangement yeah we tried to change it's interesting because the song is so classic and everybody knows the original everybody loves the original even chris's version is quite similar and it's very they both just have such character we wanted to interpret it so that it felt fresh and new but wasn't but somehow captured the magic and simplicity of the original so i wanted to make sure i worked with a, a producer in la i wanted to make sure that we weren't making it sound too modern i wanted it to still feel classic and um, and you guys i mean i feel like when i send it to you, you wanted that oh, yeah. I felt yeah, it was good. Even om um, Chris thought it. Yeah, om um, Chris Um Chris also said that we somehow captured the original okay. it, it was my spin on it, but it captured the original feel. Okay. You know, uh I heard your uh previous releases. This it is uh, and uh the Kidum is quite different style with your uh yeah. previous pop songs. Uh and then uh you know, sometimes we call Kidung is uh, one of uh, Indonesian song. Indonesian means like uh, Indonesian pop style back in uh, nine uh, in seventies uh, or sixties. And what do you think, Ben? Yeah, I I mean I I love it. I love Kidung the melody, even the like that riff. The it's so not western something mm. about that is very indonesian to me and then the melody that all of that stuff is so i love that it's so different to the kind of western pop music that i grew up with um and that i just have been singing and making as a musician i'm interested i i want to know if my western audience how they what they'll think of kidum um, I mean, a lot of them love the video. people, I think you you said before that there was a warm chemistry. I think people love watching the three of us sing harmonies together, and I think that the song just speaks for itself. But I'm curious to know stylistically how people how people take it and receive it. But yeah, I just lo I love that the song feels so different to anything that I've done before. Oke, okay, great. Oke. Okay. Uh, sekarang saya mau tanya ke uh, Om Bram dan Tante yeah. Dian mungkin bisa uh, flashback ke belakang sedikit tentang lagu itu uh, itu waktu itu kita tahu sama-sama uh, itu rilis di LCLR ya. Om kebetulan aku uh, punya kasetnya cuman yang kompilasi. Ini uh, the original from uh, 1978, right? Eh yeah. uh, yeah. Nah, mungkin bisa cerita nggak sih waktu itu Sebenarnya uh, gimana sih sampai akhirnya uh, lagu itu besar gitu sampai akhirnya lagu itu pecah mungkin banyak juga nih penonton penonton aku yang mungkin belum 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 dapat cerita utuh dari tentang lagu kidung itu termasuk cerita di baliknya di proses kreatifnya gitu. jadi yeah. uh, gini waktu itu kita tahu Chris masuk ke lomba cerita lagu remaja, and then waktu masuk itu dia minta untuk kita yang nyanyikan gitu untuk, okay. untuk dia mendaftarkan ke lomba Cinta guru nah terus dia masuk waktu sudah di, itu di apa di hasil dari pertandingan itu dia jadi nomor sembilan di oh. urutan dari sepuluh yeah. lagu itu dia nomor sembilan, tapi begitu diluncurkan dia minta dan untuk dan saya untuk nyanyi di di studio atau direkam, waktu kita rekamin saya kita kita harmoninya memang kita harmoninya ala pahama ya gitu ya jadi uh. memang kita selalu walaupun hanya berdua ya walaupun kita berdua tapi sistemnya tuh warnanya warna pahama gitu nah Chris juga termasuk di situ kita nyanyi dan segala macam kita pikir oke okay, sudah nggak ada pikiran bakal nomor berapa <tuh> begitu begitu keluar langsung jadi nomor satu <tuh> meledak, kita, meledak kita ya. juga jadi bengong gitu <tuh> <tuh> Jadi nomor satu di mas masyarakat ya yeah, iya. Yeah. Oh, itu yeah. waktu waktu itu pada usia berapa ya om uh, om Chris waktu itu usia berapa dan om Bram dan uh, tante Dayan um, usia berapa? Jadi kalau kamu 24 Hampir 24 puluh empat. Hampir dua ya. puluh Kalau saya baru 18 tahun. Wow. Ya, <laughs> ya, Chris <laughs> Chris waktu itu uh, bakal dua ya bakal dua puluh ya. Jadi oh, masih muda okay. semua. Ya. Yeah. Yeah. A apa inspirasinya waktu itu uh, mungkin Om Bram pernah mendengar dari Om Chris saat menulis lagu itu apa inspirasi utamanya karena secara melodi itu sangat terdengar berbeda dengan lagu-lagu pop Indonesia era-era sebelumnya gitu ya saya tuh kurang begitu tahu karena Chris ada sedikit apa uh, himne dari lagu-lagu Kristen gak? dari dari gereja gitu seperti oh, okay. ya seperti uh, hutan dan rimba turut Itu sebenarnya ada kutipan dari satu lagu yang lama sekali lagu-lagu gereja yang lama gitu. Oh. Jadi dia, jadi sebenarnya lagu kidung itu ada ada segi rohaninya, memang kuat hmm, okay. segi rohaninya. Oke. Oke. Ya, okay. ya itu fakta yang yang menarik ya uh, tentang yeah, lagu yeah. itu ya. Yeah, nah, yeah. Kalau aku penasaran juga nih, Tante Dayan itu waktu itu ke Indonesia itu sekolahkah atau apa waktu itu, Tante? Oh tidak, saya ke sana karena bapak saya kerja di sana dengan pemerintah Australia. Oh, jadi, kami okay. sekeluarga datang dan tinggal di Bandung. Okay. Dan pada saat itu, saya baru umur 17 tahun, mm -hmm. baru pindah ke sana di Bandung. Dan saya lagi selesaikan uh, kelas 3 SMA dari yeah. last year School. Ya, yeah. okay. um, yeah. Tapi saya harus bikin melalui correspondence, uh, jadi sendirian di rumah, belajar. Dan ya, yeah, dari saya di sana dengan keluarga saya, dengan bapak, ibu dan adik dan kakak. Oke, okay. and and then uh, pertemuan awalnya gimana sampai akhirnya uh, terbentuk pahama itu, itu gitu? Saya jadi begini, <coughs> karena saya punya tutor yang apa, tutor bahasa Indonesia? Uh, guru ya, guru, guru, guru les ya, guru les khusus datang ke rumah untuk mengajar saya dan adik saya bahasa Indonesia. Dia pernah datang satu hari. Dan mendengar saya nyanyi, terus dia bilang, "Oh, saya punya teman yang perlu dengar suara kamu." Jadi, okay. <laughs> salah satu pagi 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 sekali ada ada yang namanya Om siapa? Daud Sabah, ya. ah, Om Daud Sabah datang ke rumah saya. Dibangunin sama ibu saya, "Eh, <laughs> ada apa, Di sini mau dengar kamu nyanyi?" Saya bangun, saya pikir ada apa. Ini terus saya nyanyi buat dia bilang, "Oh, saya mau um, pertemukan kamu dengan..." Satu grup ini yang baru kumpul, yang saya sedang ajarin Ajarin dia? ya, cuman, ya. Men Menolong ya. Menolong, ya. ya. Jadi bawa saya naik motornya, saya kan dari, saya orang bule kan, saya dari Australia, <laughs> pernah naik motor Apalagi, kita bilang side-saddle, jadi apa, apa duduk, namanya? Duduk bersamping gitu. Duduk bersamping gitu, <laughs> gitu oh. pakai helm. Ini. Pengalaman yang asik dan indah sekali, saya baru umur 17 tahun itu. Terus saya dibawa sama dia. Jalan, jalan jalan ke ke gang, gang kecil ke tempat dan saya mendengar suara-suara yang indah sekali benar-benar saya sampai hari ini juga tadi itu hampir berapa hampir 48 tahun yang lalu ya. Ya. ya saya dalam pikiran saya saya masih bisa dengar suara itu seperti record seperti rekaman terus tahunnya itu pahama anak pahama uh, lagi latihan dengan harmonisasinya. Dan yeah. saya masuk ke ke ruangan itu dan mereka minta saya nyanyi buat mereka dan ya yeah. mereka minta gabung. Saya, gabung mereka minta langsung. saya langsung. menjadi oh langsung ya? <laughs> ya, <laughs> ya langsung begitu dia nyanyi kita spontan langsung oke okay. itu tiga minggu sebelum mereka memenang itu bintang radio di yeah. Senayan di Senayan oh, minggu, okay. tahun 76 ya yeah. ada kendala bahasa ketika itu karena Tante Dayan uh, datang terus kemungkinan uh, ada sedikit lack of communication because you know it's different of uh, bahasa yang digunakan iya jadi saya baru empat bulan di di Indonesia takut sekali bahasa saya tapi dalam karena saya bergaul dengan anak pahama uh -huh. tiap hari makan jalan-jalan okay. dalam mungkin satu setengah tahun saya lancar oh, okay. oh cepat sekali ya Justru yeah. bahasa Sunda bisa. Wow, coba sedikit Tante dayan masih 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 ingat nggak bahasa bahasa Sunda? Pengen pengen dengar juga nih. Tidak ada malu. ini ini uh, apa menarik juga ya ketika kita uh, kembali ke masa-masa uh, itu gitu dan uh, pahama itu album volume one nya itu. Masuk salah satu one of the Indonesian best albums all of time gitu oh, ya. Oh, really? Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Nah, versi Rolling Stone magazine <laughs> <All> itu. kita. <laughs> yang, iya ya, ya, Dan dan lagu Kidung pun masuk salah satu lagu uh, one of uh, Indonesian greatest songs all of time juga yeah. gitu. Kidung, yeah. yeah. uh, uh, yeah. yeah. buat yeah. Kidung and oh, pahama uh, album fall satu gitu. Nah mungkin uh, sedikit bisa diceritain gak sih uh, gimana akhirnya uh, ini kan ini kan dalam era akhir 70-an itu banyak sekali yang terjadi dengan Pahama gitu. Album merilis uh, album yeah. and then uh, album uh, lagu Kidung juga pecah. Nah, itu mungkin bisa ceritakan sedikit sama Om. Oke. Okay. Um. Di lagu-lagu Kidung itu Fahama nggak nggak termasuk. Bukan. Jadi, okay. jadi Chris uh, tiba tiba diminta saya dan Dayan untuk nyanyi. Oke okay. itu untuk ACLR ya jadinya ya. Itu harus dipisahkan jadi ya. iya. Ya, ya. Ya, ya. Nah, okay. Jadi jadi album pertama Pahama, siapa, apa sih namanya? Saya lupa lagi tapi album pertama kita di di Sangat nyanyi di album Nggak, pertama, ada. Album, pertama dengan, ya, album album kedua Pahama dia mulai nyanyi. Mm -hmm. Nah, okay. di album pertama itu ya album semua album Pahama dikontrak oleh uh, Trio Bimbo. Jadi mereka punya punya apa? perusahaan rekaman. Jadi mereka minta kita ya mereka seolah-olah mereka yang mengulurkan tangan, "Hey." Oke. Okay. punya ya kalau trio sama dengan kita terus mereka merekam di iya. musika, ya, musik ya ya terekam di di musik studio oh, uh, oh. Uh, oh, kan? oh uh, dulu ada rekaman apa sih musik ya musik aja abang kedua tapi yang pertama oh, okay, iya. okay, tapi ya, di Jakarta berarti atau di Bandung di Jakarta iya. Oh, ya oke okay. Ya, musik selalu, studio selalu di Jakarta ya oke okay dari ya gitulah jadi Mater, materinya dari dari album album saat album Fall one yang ada lagu dari judul ya kalau nggak salah ya ada lagu ada macam-macam yeah, itu lagu yeah. uh, itu dari uh, workshop uh, teman pahama atau dari uh, banyak itu itu semuanya original semua lagu-lagunya hmm. ya okay. kecuali hujan sore hujan sore, sore sore soino, bukan... soino dari dari Anya, uh, yeah. Raymond okay. salah satu anggota ya jadi cinta dan tapi, bahagia dari Om Bram bukan Kenapa? Cinta dan cinta bahagia dari saya. Dari saya Oke. Okay. Ya. Okay. Dan uh, gimana itu mungkin bisa sedikit diceritain uh, waktu itu rekamannya seperti apa, kemudian mengapa album itu sampai akhirnya meledak di pasaran juga? Soal meledaknya saya nggak tahu bagaimana <laughs> <laughs> album bisa meledak. Itu cuma menikmati nyanyi dan rekaman, tapi itu cinta dan bahagia. Jadi dia cerita tentang pertemuan kita di Pahama, jadi dalam dua minggu kemudian setelah itu kita langsung jatuh cinta. Dalam, oh cepat sekali ya. Dua belas hari. Dua belas oh, hari. Wow, tepatnya yeah. dua, sampai dihitung ya daya, tante yeah, daya ya. Yeah. Terus, <laughs> terus uh, cinta dan bahagia itu jadi saya saya apa itu semua liriknya tentang kita cinta kita bagaimana <laughs> okay, saya. Oke, so sweet. Tapi saya bu, tidak tahu bu, itu Yeah. Uh okay, Ben, Ben, uh, did you know about the fact about uh you know your parents music uh career back in seventies and eighties? <laughs> I knew I knew yes. I knew that they were famous in Indonesia okay. in the seventies. I knew Kidung was a well-known song. I knew Pahama was a celebrated group. I we grew up with photo albums <laughs> that just showed them at festivals and all different things. But I would say until we put this video up in February this year, I didn't realize how celebrated they were. I didn't realize how like how many people knew Kidung? How many people knew them? Really? Yeah. You no, know, it's very. I, I, th I think you know. Uh, everyone in Indonesia knows about Kidung song. Yeah. Yeah. Because yeah, it's very very huge in in Indonesia. And uh, do you have any plan to maybe uh explore the roots about Indonesian music, maybe or? Uh, I would or... love to. I would love to. But what I, <laughs> my, my dream, my dream would be to. To be able to come over and tour Indonesia and maybe make my third album in Ambon, where Dad's oh, from, okay. I would love to come to Ambon. I'd love to meet Indonesian musicians and songwriters and write songs half in English, half in Indonesian. Work with like my uncle uh, Yansha Mansama is an amazing bass player. Yeah, yeah, yeah. Have yeah. him play on my record and like work with local musicians and and. Mm -hmm. Yeah, Barry Likumahua. Yeah, I would love. I would love to uh, to learn more. I want to know more. My my cousin now Deborah um, yeah. is sending me lots of Indonesian musicians and artists to learn. Oh okay. <laughs> <laughs> Sending me lots of um, lots of Indonesians to just learn because I I don't know enough. I would love to learn more. And okay. I even finding so um, mom and dad oh sorry these thumbs up like okay <clears throat> mom and dad gave me a box of old cassette tapes from when they were younger um and we digitized them and it's just old rehearsal recordings of pahama and brahmandiana and they sound incredible from the 70s all these like songs is it like um Old demos from Bahamas days and stuff, and it just, it's amazing. So I want I want to learn more. I want to know everything. Itu semua rekaman waktu kita lagi sedang latihan di, di ruang tamu. Oh. <laughs> Juga ada lagu-lagu yang tidak pernah diedarkan, yang direkam oh, okay. lagunya Paris, lagunya. Yeah. Yeah. Beberapa. It's like orang a bank yang... uh, song, ya? Yeah? Yeah, uh, yeah, yeah, yeah. ya, uh, Lagu-lagu uh, stock gitu ya yeah? masih belum. Ya. Tidak sempat diedarkan. Yeah uh in the near future uh is there any plan uh, Ben, to going to Jakarta maybe or or, or residence in so. Indonesia I hope so yeah uh yeah we i think we'll see once when Kidung comes out uh i guess we'll see how if people like it and okay. you know if if uh, i mean it's hard because i live in los angeles now so it's very far to come to jakarta and it's it's very expensive um but I hope so. I would love to. I would love. I want I wanna to come to Indonesia all the time and um, hopefully we'll get to do some touring. I want these guys to come with me. I wanna come and sing. Yeah, I wanna that would be so fun. So yeah. We'll uh last year I interviewed uh Bimbo, uh, the tree of uh Bimbo and then yeah. uh Uh, ya cerita tentang uh, John Patirani dan uh, nama-nama itu dan yeah. dan uh, semua era itu musisi-musisi besar semua era itu semuanya connected, right? Ya, yeah. yeah. semua semua terhubung dengan 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 yeah. uh, dengan uh, Pak dengan dengan keluarga Amun yeah. yeah. dan dan itu sangat-sangat uh, luar biasa ya. Kalau <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> kalau yeah. om, uh, om Bram dan Tante Dian sendiri ada rencana ke Indonesia? Iya, nanti bulan Juli. Iya, bulan Juli. Sebenarnya okay. ya, uh, baru bulan April juga di sana, nanti kembali bulan Juli juga. Yeah. Oke, okay. tapi kalau sekarang tinggal di? Di Melbourne. Melbourne, tapi kami paling sedikit 3 atau 4 kali set setahun oh, okay. di Indonesia. Yeah. Oke. Okay. Uh, ini juga yang menarik adalah uh, alasan apa sih yang sebenarnya melatari Pak Hama untuk nggak aktif lagi gitu Om dan Tante? Uh Karena... Ke Australia. karena kita pilih, saya berdua kita sejak kita pindah ke Australia, ya mereka nggak itu. Nah, tapi mereka mereka lanjut, lan tapi, lanjut, mer tapi enggak, yeah. mereka ada orang lain kalau enggak salah yang isi yeah, sportnya yeah. Bram. Tapi kami di, di Australia sudah 45 puluh lima tahun, ya. Yeah? Ya, yeah, oh, yeah. yeah. yeah, kenapa yeah. waktu itu tidak memutuskan untuk di Indonesia terus dan uh, membangun karir musik uh, seumur hidup gitu di Indonesia? Karena kita kembali ke sini nikah terus ya yeah, jadi dari... gimana ya? Ada juga cerita <laughs> tapi cukup lama ya mungkin tidak okay. ada waktu sih. <laughs> <senang, laughs> <ceritanya, laughs> gitu. Karena waktu itu memang rencananya begitu oh, tapi okay. ya um, because of the you know, the company ya. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Mungkin bisa cerita lain waktu ya Iya, yeah, oke. Okay. ada juga cerita. Itu pasti akan uh, jadi cerita yang panjang ya. Mungkin seharian bisa nggak cukup yeah, ya Trina, yeah. Yeah. <laughs> tapi nanti kalau kembali kami harap untuk ketemu lagi dengan Denny Denny Hatami dia haknya okay. dari Pak Hama jadi tinggal kami mau ketemu sama dia dan ajak Nani lagi bersama ya yeah, karena Pak Hama itu sendiri adalah gabungan dari nama-nama ya ya yeah, yeah. yeah. pati so, Rani Hatami manusia tapi kalau pati Raymond sudah meninggal ya yeah. oke okay. setelahnya pergi uh, mereka ganti sama ada anak namanya Ari Malibu ya. Yeah. Oh ya, yeah. uh, yeah. yeah, Ari sempat-sempat mm. bikin project juga ya sama Reda ya. Ya. Iya. ya. Oke, Ben, uh is there any Indonesian musicians that you love and and uh, mungkin uh, maybe uh, you uh, inf that influence your music maybe? You mean in from Indonesia? Yes, Indonesian artists, musicians. I got just these guys. Oke. Okay. <laughs> Yeah no I, I I need I don't know enough about Indonesian music. I want to learn mm -hmm. I want to learn more. I mean obviously Mom and Dad have influenced me um, and I've gotten to see Om um, Omyanche play a little bit, but otherwise no I, I, I need to learn more. I mean Sidney Moherde is an Indonesian oh, yeah. singer that I love. He's just a good friend. Yeah. I love his voice. Um, but no, I don't know I, I want to know more. I'm ready to I want to come over and meet more people okay and and uh it's uh the kidung will be released on your next album or uh I don't know it's I don't not... know what it's just I think kidung will just be a single oh in part uh, till with uh it's on this uh release a uh, single yeah just as just a single release but then what i I hope that it leads to Hopefully, it does really well, and then I can come over to Indonesia and meet some people and then build and build the next album. Okay, 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 thank you. Uh, mungkin keberatan kalian sedikit membawakan potongan dari lagu Kidung? mom said, Mom said, They're not gonna make us sing, and I said, No. <laughs> Yeah, we can sing a chorus. No, hey, so, hey, we'll hit, hit, hit. hit, hit a, note. A, a. I'll sing softly. Mm, berkali, one, two, three. Pintang berkelip, one, two, three. Pintang berkelip dengan jarak seakan tak arti dan rasa. Oh, hidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosaku. <silence> Yeah. Thank you, thank you. Bagus sekali thank ya. ini har harmoni dari lagu itu memang emang saya rasa memang luar biasa ya kayak memang lagu yang diciptakan bisa untuk bagi suara dan uh, ya sangat-sangat yeah, indah yeah, sekali. Yeah. Ya. <laughs> Oke, okay, eh uh, saya rasa mungkin ini akhir dari interview kita. Mungkin nanti kita lain waktu bisa bertemu lagi. Uh, ben band good luck buat nanti uh, good luck for your uh, upcoming single tang tanggal 30 31 of May, right? The release date, ya, ya, oke. Dan Tante Dian, uh, Om Bram, terima kasih atas waktunya. Oke nanti kita ya. bisa kasih, ketemu ya. di Jakarta, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, yeah, ya, yeah, yeah, okay. ya. Tuhan memberkati ya. Ya, yeah. yeah, Tuhan memberkati kalian semua, sehat-sehat selalu. Thank you. Ya, yeah, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan SindoScope untuk episode Ben Abraham, Tante Diane dan Om Bram dari Pahama. Ini jadi arsip yang menarik juga ya. Kita ngobrolin tentang Pahama dan sedikit tentang lagu kidung. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain episode. Saya Sindu Alpito pamit undur diri. Bye. let's